lagi bareng gue di channel Tegrafis, tentunya bersama admin yang akan selalu memberikan informasi-informasi terhangat, terbaru, dan terupdate seputar dunia kripto. Pada kesempatan kali ini kami mau ngebahas lagi sebuah miner, dan gue ini baru dapat situs miner karena dikasih ya. Bang, coba kalian review ya, gimana situs mining ini kira-kira masih membayar, terbukti legit atau scam ya. Dan nanti kita mau coba review, coba mau membuktikan bahwasanya situs ini tuh masih legit atau sudah scam gitu men ya. Terus buat kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu, dan jangan lupa buat menyalakan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel kami ya. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke dalam situs miningnya ya. Jadi dalam situs mining ini tersedia banyak banget token yang bisa kalian gunakan ya. Ada Ethereum, ada Tron, ada Doge, dan ada Verge, ada Raven juga ya. Dan di sini yang kami coba review itu di bagian BNB atau Binance men ya. Kita scrollin dulu ke bawah, kira-kira website ini atau aplikasi atau apa ini, alamat yang bisa kita mining ya. Kira-kira di sini ada apa aja ya. Di sini ada free-nya, ada free. Kita bisa menghasilkan sekitar 8.640 satoshi Binance ya. Terus di sini ada juga dari yang berdeposit men ya, harus deposit dulu. Itu banyak banget yang deposit ya. Ada banyak banget pilihan untuk kalian yang mau deposit, tapi di sini kami nggak menyarankan untuk kalian bermain deposit ya, karena di sini banyak banget resikonya, dan resikonya itu nggak bisa diminimalisir kecuali kalian harus memikirkan terlebih dahulu. Kalian tonton dulu video ini, apakah situs ini terpercaya, apakah situs ini benar-benar bisa untuk diinvestasikan dalam bentuk jangka panjang ya. Kalian harus saksikan dulu ya. Oke, di sini total yang sudah bermain ya, total usernya itu sudah 5.357 orang, dan yang sudah dihasilkan atau yang sudah investasi di dalam website ini sudah 7 Binance ya men ya. 7 Binance itu kalau satu Binance sekitar 4.000, berarti berapa ya, 7 kali 4 lah ya men ya. Terus yang investasi ya, yang sudah paid atau yang dibayarkan itu 0 ya. Dari sini kalian bisa lihat sendiri ini masih kosong. Jadi mereka dari 5.357 orang itu belum ada yang withdraw ya, belum ada yang bisa mengeluarkan token mereka gitu ya dari website ini. Dan yang saat ini aktif itu baru 11 orang ya. Dari hari apa ini ya? Ini hari Selasa, tanggal 11 bulan 5, yang aktif itu sekitar 11 orang. Ya, kita langsung aja coba ya, apakah website ini benar-benar legit atau scam ya. Oke, yang pertama kita masukkan dulu alamat user ya, alamat user dari Binance ya. Yang penting kita pakai di VouchetPay ya. Kalau misalkan kalian mau menggunakan Indodoc atau mau menggunakan Express Crypto atau rekeningku atau apapun itu terserah kalian ya. Karena di sini kami menggunakan VouchetPay ya. Kalau misalkan kalian mau ngikutin ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, sekarang kita buka di menu deposit ya. Kita cari yang BNB. Sebenarnya di sini ada BEP20 men ya, tapi ya karena namanya Binance ya gua pakai aja ya, karena cuma percobaan ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke website miningnya. Kita buka aja website miningnya. Nah, di sini nanti gua bakalan sensor dikit men ya. Gua bakalan sensor karena di sini ada privasi ya. Oke, kita masukkan dulu passwordnya. Kita start mining. Jadi kita bakalan di direct ke halaman awal atau halaman dashboard miliknya BNB Cloud Access.host ya, ya. Oke, sekarang kita udah berhasil masuk ke dalam menu dashboard mereka ya. Jadi yang kita dapatkan itu baru 8.873 satoshi Binance, dan itu kita langsung coba untuk withdraw ya. Kita langsung coba buat withdraw, apakah sudah bisa atau belum. Kalau misalkan ini belum bisa ya, kenapa kita lanjutin gitu ya. Oke, jadi untuk minimum withdraw ya, untuk minimum withdraw di sini kita perlu garis bawahi terlebih dahulu karena supaya kalian paham ya. Di sini adalah minimumnya ada 0,035 ya, 0,35.
Jadi total angkanya itu harus kalian baca terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian nggak baca terlebih dahulu, kalian bakalan bingung, men ya. Jadi kembali kami ingatkan, di situ ada 0,035 ya. Kita masuk ke menu dashboard mereka. 0,035. Kita kalkulasi aja dulu ya. Kira-kira pendapatan kita per hari terus dikali profit kita itu berapa? Terus untuk minimum withdraw itu sampai nggak? Bakalan kita bisa withdraw nggak dari website ini gitu. Jadi untuk menentukan website ini scam atau website ini terbukti membayar para gratisan-gratisan people-nya, jadi kalian harus check-in dulu ya. Kalian harus check-in dulu website ini aktifnya berapa hari. Kita diberikan plan gratisnya itu berapa hari gitu ya. Oke, jadi kita diberikan plan aktif itu sekitar 363 ya, 364 lah men ya, karena di sini sudah berjalan 23. Berarti ya sekitar 364 ya, 364. Terus kita profitnya itu sekitar berapa itu? 0,000-nya ada 5, ada 4 ya, 8640 ya. Kita coba kalkulasi. 8640 ya. Oke, jadi di sini 0,008640 dikali 365 atau 364 lah ya tadi, karena ya 365 ya, karena gue udah bermain 1 hari. Jadi di sini yang bakalan kita dapatkan selama 365 hari ya, kita bakalan mendapatkan 0,031 ya, 031. Sedangkan tadi untuk minimum withdraw itu adalah 0,035 men ya. Di sini ada 0,35. Jadi untuk bermain gratisan dari website ini kita nggak bakalan bisa withdraw ya. Kecuali mungkin kita mendapatkan referral, dan dari referral itu kita mendapatkan komisi, baru kita bisa mendapatkan withdraw-nya atau memenuhi minimum withdraw-nya gitu ya. Oke, jadi dari sini kalian bisa cek sendiri ya, kalian bisa simpulkan sendiri bahwasannya untuk website ini bagaimana gitu ya. Jadi kami nggak mau menyimpulkan secara pribadi ya, ini sesuai pendapat kalian aja. Oke, jadi website ini belum bisa kami withdraw ya, karena kami juga nggak bakalan bisa withdraw dari website ini, karena di sini untuk ketentuan harinya itu kita dapat 365 ya, 365 hari terus dikali 0,000-8640, jadi kita dapat 0,031 ya, sedangkan minimum withdrawnya itu 0,035. Jadi ya seperti itu ya. Terus di sini ada juga ya, ada juga dari Doge, ada Ethereum, ada Raven, ada Tron, ada Verge. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Terus di sini kami mau coba withdraw ya. Kami mau coba withdraw dari website yang benar-benar terpercaya, benar-benar terbukti banget ngebayar para gratisan-gratisan people gua di seluruh Nusantara. Coba kalian lihat dulu di sini. Kami ini udah bermain lama banget ya, men. Udah bermain lama dari dari boot Telegram ini ya. Gue udah bermain lama dan masih terbukti membayar ya. Oke, yang pertama kita langsung aja buka di VouchetPay ya. Kita cari wallet Litecoin kita ya. Kita cari wallet Litecoin kita, gunanya itu untuk ya. Untuk apa sih, Bang? Untuk kita withdraw lah, men. Oke. Sekarang kita masuk di overview atau di menu overview dashboardnya milik VouchetPay ya. Oke, katanya untuk mau withdraw kita harus nunjukin dulu withdraw kita itu berapa ya, atau koin kita di Litecoin itu berapa ya. Itu ada 0,019653 16 ya di situ. Oke, sekarang kita masuk ke dalam boot Telegramnya. Kita masuk dulu. Jadi mungkin untuk di website ini, untuk di video kali ini ya, untuk pembahasan kali ini gue bakalan lama ya mainnya, karena ya lumayan banyak banget yang harus kita review ya. Oke, sekarang kita sudah memenuhi lagi ya, kita sudah memenuhi lagi. Kita langsung aja untuk withdraw ya. Yang pertama kita tempel dulu wallet kita, lalu kita kirim. Oke, untuk minimumnya kita masukkan ya. Minimumnya itu di situ ada 0,001 ya.
karena kita sudah mencapai minimum yang kita targetkan dari web dari bot Telegram ini, kita langsung aja masukkan semua ya. Di sini kalau kita nggak masukkan semua, kita kepotong fee ya, kepotong fee-nya itu sekitar 20 litosi ya. Oke, kita masukkan semua. Oke. Jadi di sini kita langsung aja untuk withdraw ya, kita kirim. Nah, di sini apakah kita mau atau kita ingin benar-benar mengirim 0,0038328 litosi ke wallet yang sudah kita salin tadi? Kalau misalkan kalian mau iya, ya kalian tinggal klik konfirmasi. Kalau enggak ya jangan, klik aja cancel ya. Dengan di situ ada fee-nya itu sekitar 87 litosi ya. Kita langsung aja konfirmasi, enggak apa-apa segitu fee-nya udah naik berarti ya. Oke, jadi di situ nanti kita bisa ngecek history kita ya. Kita bisa ngecek history untuk bukti riwayat kita ya, ya. Bukti riwayat kita withdraw ya. Kita nanti bisa cek di situ, kita lihat di history. Oke, men ya. Di sini ada dari berapa? Ini pada tanggal berapa sih? 11 ya, men. Pada tanggal 11. Di sini, nah, di sini masih pending ya, masih pending. Nih, di sini kami sudah melakukan withdraw itu banyak banget. Ada yang pertama 0,0003. Sudah sending ya. Kita coba klik history lagi. Biasanya langsung terkirim ya. Itu enggak pakai lama. Oke, kita cek di sini masih pending ya. Mungkin websitenya lagi penuh atau bot Telegramnya itu lagi sibuk ya, kita nggak tahu ya. Dan nanti kalau misalkan di sininya sudah terkirim ya, dia bakalan ada tulisan send ya, ada bakalan tulisan send, dan di situ nanti kita bisa cek. Bisa cek di deposit miliknya VouchedPay, di situ udah ada riwayat kita dan kita tinggal nunggu warna hijau aja ya. Oke, jadi ya seperti itu, gampang banget caranya. Oke, di sini balance gue kita cek lagi. Ada 10 litosi balance kami ya. Sekarang kita masuk lagi ke VouchedPay ya. Kita masuk ke dalam VouchedPay, kita buka di depositnya. Nah, di sini ya. Di bagian bawah nanti untuk withdraw kita ya, untuk withdraw kita dari but tadi itu bakal masuk di sini. Nah, di sini ya, men ya. Di sini sudah await konfirmasi ya, udah terkirim ya. Jadi kita tinggal nungguin aja, dan di sini bakalan langsung masuk, men ya. Di sini bakalan langsung masuk. Jadi kita nggak perlu ragu lagi ya. Oke, jadi untuk pembahasan video kali ini cukup segitu aja ya. Mungkin hanya ya kami hanya review, hanya sedikit memberikan penjelasan, sedikit memberikan pencerahan buat kalian semua untuk bermain di situs mining. Kalian harus berpikir terlebih dahulu, kalian harus cek cross check terlebih dahulu ya, supaya kalian itu nggak kena apa ya, nggak lama-lama terus kalian manfaatin data kalian, akhirnya nggak kebayar ya. Jadi kalian harus benar-benar cek satu per satu terlebih dahulu ya. Oke, langsung aja gue tutup dan gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, see you next time.